Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari akun Instagram Ibu Winnie Rosalina, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan bersama si cantik Lesti dan Lida Rara ya. Di sini dalam caption Ibu Winnie mengatakan, apapun yang terjadi aku sayang sama mereka berdua dan alhamdulillah untuk kabar yang membahagiakan itu ya, sayang-sayang aku, tulis Ibu Winnie dalam captionnya. Masya Allah ya. Banjir komentar di unggahan Ibu Winnie mengatakan, Masya Allah senang lihatnya foto bertiga Rara sama Lesti dong katanya ya. Dan banjir komentar mengatakan, Dede Lesti dan Rara katanya ya, yang foto bareng bersama Ibu Winnie ya, Masya Allah ya, sehat-sehat selalu ya kesayangan kita ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar, yang mana di sini ada unggahan dari Instastory Dede Lesti ya, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan foto buah nih. Wah, kira-kira buah apa nih Dede katanya ya, lagi panen katanya ya. Yang mana banjir komentar di unggahan ini yang mengatakan soal buah yang diunggah Dede Lesti ya sahabat, yaitu ada yang mengatakan katanya cecendet katanya ya, ada juga yang mengatakan buah cipukan. Komentar lain juga mengatakan hal yang sama ya sahabat. Kira-kira dari para sahabat itu buah apa tuh yang dipegang oleh Dede Lesti ya sahabat. Masya Allah, kalau kata Mimin itu buah cecendet ya sahabat. Buah rasanya manis dan daunnya bisa dibuat obat ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, yang mana di sini datangnya dari Dede Lesti dan Kakak Billar nih. Yang mana di sini ada detik-detik saat Kakak Billar tidak bisa memakan buah mangga yang sudah diiris dan dikupas oleh Dede Lesti. Di sini Kakak Billar sempat bingung ya bagaimana tuh cara makannya, dan setelah ia pikir-pikir, Kakak Billar langsung nih colek ke Dede Lesti ya, gimana nih katanya sayang cara makannya. Di sini Dede Lesti pun memberikan cara makan kepada Kakak Billar dan menyuapi Kakak Billar cara makan buah mangga yang benar tuh. Masya Allah nih, so sweet banget ya. Banjir komentar di unggahan ini ya sahabat mengatakan, sumpah mau ketawa tapi manjanya bikin ngiri katanya. Masya Allah si kakak nih, kalau ditemenin dedek pasti sehat terus. Orang tiap hari disuruh makan buah terus, makanya aja benar-benar diperhatiin ya. Komentar lain juga mengatakan dari Ed Askiah Nur Fadilah mengatakan, aduh segitunya bucinnya sampai lupa cara makan mangga. Kalau udah cinta mah semua lupa. Masya Allah ya, pokoknya bucin banget ya. Lanjut untuk kabar berikutnya sahabat, yang mana di sini ada unggahan nih ya dari fans yang mengaku fansnya Haris yang menjelek-jelekan Kakak Billar. Di sini langsung nih ya Kakak Haris dan Rizky Billar menunjukkan bahwa kedekatannya bersama Kakak Billar dan juga Haris adalah persahabatan yang sejati ya sahabat. Masya Allah nih ya, adem banget nih liatnya. Dan yang mana dalam unggahan ini banjir komentar mengatakan, seperti dari @ifaratna96 mengatakan, salam damai dari Harcis Min, mohon maaf nih Min, itu akun fake atau akun zombie yang mengatasnamakan Harcis.
bisa kalian search dan kalian lihat di situ postingan dan followersnya. Ya kali admin Harcis postingannya cuma 3 biji doang, makasih Min. Mohon untuk mengerti yang dimaksud Bilar oknum katanya ya. Komentar lain juga mengatakan, yaitu datang dari @dewielfaza mengatakan, yuk fokus aja yuk idola kita rukun-rukun saja. Masya Allah ya, itu hanya akun fake yang ingin membelah dua nih persahabatan kakak Bilar dan Haris ya. Dan lanjut untuk kabar berikutnya, malam ini Dedek Lesti nih lagi geladi resik ya sahabat, yang mana ini adalah unggahan terbaru dari Bang Ari Lobster. Di sini terlihat Dedek Lesti-nya sepertinya akan duet nih. Wah, kira-kira Dedek Lesti ini duet sama siapa ya sahabat? Masya Allah nih, jadi nggak sabar nih Mimin ya untuk melihat dan mendengar suara merdu dari kesayangan kita Lesti ya sahabat. Masya Allah, nggak sabar banget ya. Yang mana di sini ada komentar datang dari @yenurnovi mengatakan, semangat buat malam ini sampai habis katanya ya. Siapkan cemilan ya sahabat untuk temani malam kalian melihat kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar ya. Di sini juga ada komentar dari @mariatrisadewi mengatakan, mudah-mudahan ada duet sama Fatin katanya ya. Masya Allah, pokoknya jadi gak sabar ya untuk melihat dan menanti kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Dan kira-kira bakal ada pengumuman apa nih? Masya Allah, jadi deg-degan ya sahabat. Kita tunggu saja ya di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar tentunya ya, dan di video.com ya sahabat. Oke, baiklah para sahabat, doa terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar, semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan tentunya semoga selalu diberikan kelancar ya, amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, itu saja kabar update dari Mimin kali ini. Terima kasih untuk sahabat Leslar yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.